Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Hasrat usahawan kosmetik popular Liana Rosli atau dikenali sebagai Kak Kem mahu mengambil insurans buat anak ketiganya bertukar menjadi mimpi ngeri apabila mendapat perkabaran buruk tentang kesehatan remaja berkenaan. Kak Kem berkata terdapat lubang pada bahagian jantung anak perempuannya yaitu Rania Rasman 13 tahun selepas membuat pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu syarat permohonan polisi insurans kesehatan. Baru-baru ini saya mau mengambil insurans kesehatan untuk Rania, tapi sebelum itu kami perlu membuat pemeriksaan kesehatannya terlebih dahulu. Rupa-rupanya lubang pada bahagian jantungnya sudah membesar dan terus dirujuk ke hospital. Jadi tanpa sebarang perlindungan insurans saya perlu tanggung segala kos rawatan yang dibuat, katanya. Kakek mengulas mengenai perkara itu selepas berkongsi video di Instagram miliknya memaklumkan Rania tidak sadarkan diri selepas dibius di Institut Jantung Negara. Menerusi video tersebut, Kak Kim juga dilihat sedang menangis dan memohon orang ramai untuk mendoakan kesehatan anaknya itu. Dalam pada itu, Kak Kim berkata dia hampir pengsan sejurus melihat anaknya tidak sadarkan diri apabila diberikan suntikan bius sebelum menjalani ujian tiup di IJN. Usahawan itu memberitahu dia kini sedang menunggu laporan kesehatan daripada pakar merawat Rania sama ada perlu menjalani prosedur yang lain. Dia terpaksa menerima rawatan ujian tiup selama 3 jam dan kini sedang menunggu laporan dokter untuk rawatan seterusnya. Apa yang membuatkan saya sedih apabila dokter memberikan ubat bius dan dia terus tidak sadarkan diri? Kaki saya terus rasa lembik macam nak pengsan, katanya. Sementara itu kakek berkata sejak Rania dilahirkan dokter pernah memberitahunya dan suami anaknya itu mempunyai masalah injap jantung berlubang. Bagaimanapun katanya Rania tidak pernah berdepan sebarang masalah kesehatan ketika kecil, namun mula menunjukkan beberapa simptom apabila menginjak remaja. Sebenarnya sejak lahir lagi, kami sudah diberitahu dokter dia mengalami masalah injak berlubang, tapi bila meningkat dewasa baru dia tunjuk beberapa simptom seperti sukar bernafas, katanya.